Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membuat hiasan dinding dari kertas karton. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menggambar sketsa berbentuk balon udara seperti ini. Jadi nanti kita butuhkan dua dalam sekali tempel. Nah, sekarang kita letakkan di sini supaya kita bisa membuat sketsa yang sama. Saya akan menggunting kertas ini. Jika kalian ingin menggunakan warna-warna lain, kalian bisa menggunakan kertas origami atau biasa disebut kertas manggis. Lain yang diperlukan adalah kertas karton berwarna hitam, lem dan juga gunting. Kalau sudah jadi seperti ini, yang satu kita lipat menjadi dua seperti ini. Lalu kita lem di tengah-tengahnya seperti ini dan kita tempel di tengah-tengah. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita beri lem di belakangnya seperti ini. Tempelkan di tembok. Seperti ini. Lalu kertas yang hitam ini juga kita beri lem di belakangnya. Terus kita tempelkan di sini.